sampai di lokasi dekorasi hari ini di gedung atas, guys. Kita lihat anak-anak di sini lagi setting, sudah sampai mana ya. Wah, di sini ada Mang Utut keur nurunkeun. Nah, di sini nantinya ada foto booth. Nah, ini untuk gedungnya sebetulnya kecil ya. Ini lebarnya cuman sekitar 10 meter. Jadi itu pelaminan teh 6 meter ya. Nah, jadi untuk spot pertama di sini ada pergola 6x3. Jadi untuk kali ini saya akan bahas modal 2 juta bisa membuat dekorasi full paket. Ini sudah mobil barang yang keempat ya. Sudah 4 angkut. Bantuin dulu, guys. Nah, lokasinya di sana, bro. Oh. Up. Biasa nih yang bawa-bawa kayak gini nih, yang rimil, yang susah. Susah ngentepnya, bro. Oke. Okay. Aduh. Oke, bro, kita lihat di bagian sini dulu ya. Nah, di sini nantinya ada foto booth sebelah kanan yang biasanya di sini nih, sebelah kiri. Tapi kali ini kita coba buat di sebelah kanan. Nah, ini untuk gedungnya sebetulnya kecil ya. Ini lebarnya cuman sekitar 10 meter. Jadi itu pelaminan itu 6 meter ya. Nah, jadi untuk spot pertama di sini ada pergola 6x3. Jadi nantinya dijadikan lorong. Sebelah kiri di sini ada Mang Pajar. Mang Baraya Garut. Baraya Gabut. Generasi gabut. Banyak di gedung ayang istrika tinggali. Aduh, rajin pisan ye. Nah, jadi nanti sebelah kiri ini adalah jajaran stall ya. Pakai gubuk-gubuk derita seperti biasa. Terus di sini sebelah kanannya ada satu meja buat piring kotor. Nah, lalu yang ini pergola ini salah, bukan di sini ya, harusnya di tengah di sini, guys, buat akad. Nah, ya terlalu kreatif ya si Mang Agungnya. Di sini ada buffet utama dan di sebelah sini nanti ada VIP pengantin sama keluarga serta buffet mini. Sementara di bagian depan di sini ada pelaminan limpel aja seperti ini ya. Jadi nanti tinggal di tengahnya ada pot besar dan di pinggir-pinggir pakai bunga. Sementara seksi bunganya belum masuk kemana ya teh. Nah, jadi kalau dilihat secara keseluruhan seperti ini, guys. Ini B4 ya. Nanti sorot setelah afternya. Oke, guys, gitu dulu untuk kali ini, nanti sambung ya. Jadi gini, guys, di kerja ya, kalau nggak keburu di istrika di gudang ya, di istrika di sini. Jadi kalau mau ngedekor itu kayak mau pindahan rumah, istrika di bawah, kompor di bawah. Thank you.
akhirnya selesai guys, mumpung masih pagi ya. Saya sambung nih dari malam sampai sekarang pagi belum tidur guys. Kita sambung review dulu ya. Terus di sini ada gazebo masuknya, pergola, bukan gazebo ya ini masuknya. Pintu masuk lah. Simpel seperti ini, tapi nanti itu yang diketnya dikebawahin jadi ngejulur panjang. Terus di bagian dalam di sini kita disambut dengan lorong sepanjang 6 meter guys. Kalau kita lihat di bagian atasnya di sini menggunakan daunnya daun anggur, terus kristal-kristal dan ada backdrop buat foto. Di bagian bawahnya di situ ada sedikit taman dari bunga peacock ini namanya ya, bunga peacock guys. Oke, kita langsung ke bagian dalam ya. Jadi gini ya, kalau pas masuk, setelah keluar lorong disambut dengan 4 pilar besar di sini. Bunganya seperti biasa, ciri khas kita itu bunga peacock, sama kiri kanan ini juga peacock dengan ukuran gapuranya, potnya ini apa namanya, pot ya, pilarnya itu 120 cm dengan diameter 70 cm. Jadi ini gede sekali guys. Oke. Tapi sebelum ke depan, saya mau belok dulu ke sebelah kiri di sini. Ada 3 stand tapi tanpa backdrop. Biasanya ini di backdrop lagi ya. Tapi karena di sini udah pas ada backdropnya bawaan dari gedungnya jadi tidak dipakai. Biar ada udara masuk ya, gitulah. Terus di sebelah kanan sini kosong. Ini sengaja buat kursi karena tidak boleh ada kursi di luar sana, jadi harus di dalam. Dan di situ ada satu meja buat minum kopi aja ya, kopi break. Lalu di sebelah sini ada buffet utama. Oke, kita lanjut ke sini ke bagian depannya lagi. Maka di sini disambut dengan satu gazebo buat akad nikah guys. Nah ini gazebo akadnya seperti ini. Satu meja dan 6 kursi. Lalu belok sedikit ke sebelah kiri, kita lirik di sini ada VIP. VIP-nya ini buat mini buffet ya, makan VIP. Lalu ada 2 meja utama buat tamu VIP-nya, sama ruang pengantin juga sama ya, bisa barengan. Karena keterbatasan ruangan, jadi biasanya kalau normalnya di sini satu VIP buat pengantin dan sebelah sana ada 2 atau 3 meja bulat lagi buat keluarga. Tapi ini karena bangunannya tidak terlalu besar, jadi dicukupkan 2 meja aja guys. Jadi disatukannya. Oke, ini yang buffet tadi masih di acara prepare ya. Nah, ini masih 6:30. Langsung ke bagian depan. Pelaminannya simpel seperti ini. Tapi ini cahayanya sangat banyak ya, kiri kanan itu bolong-bolong ya. Jadi kadang-kadang nanti lampunya itu tidak efek, hilang. Jadi panjang pelaminannya ini dari ujung bunga ini ke sini 6 meter. Lebarnya 4 meter. Nah, ini 4 meter nih. 4 meter dari ujung sini ke sana itu 4. Jadi 2 meter untuk pot dan 2 meter untuk jalan. Begitu Mas Bro. Kita lihat dari depan.
bisa terus gitu. Mulainya aku mau mulainya. Nah, udah mulainya di depan, di pinggir. Tuh Inggris mulai. Enggak, itu yang merah tuh pas ngerekam bangun gitu, bangun dia udah